Yo guys, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Lihat guys, sekarang kakak udah membawa lagi ember teman-teman. Untuk mencari hewan lagi di tempat ini guys. Kira-kira kakak mendapatkan seekor hewan apa coba ya? Weh, lihat teman. Kebetulan di bawah sana terdapat sebuah aliran air guys. Wadidaw, wadidaw. Kira-kira di sini terdapat ikan apa coba ya? Wadidaw tuh. Lihat guys, ternyata di sini ada sebuah lubang teman-temanku. Wadidaw. Ini lubang apa coba ya? Coba kakak pancing dulu ya. Siapa tahu di sini terdapat ikan teman-teman. Nanti kalau ada ikan kita tangkap ya teman-teman. Ayo ikan keluar. Wih. Ini ikan apa guys? Wadidaw. Guys, ternyata kakak mendapatkan seekor ikan konsumsi teman-teman, alias seekor ikan mujair teman tuh. Widih, ikan ini memiliki daging yang sangat lezat sekali teman. Wadidaw, wadidaw. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah ember. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ayo keluar ikan, tuh. Lihat teman tuh, ternyata masih ada seekor ikan yang keluar teman-temanku. Widih, ternyata ini seekor ikan mujair lagi yang kakak dapatkan teman-teman. Kalau kalian menangkap seekor ikan mujair ini harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan sampai guys kalian ketusuk sama si duri ikan ini guys. Soalnya sangat menyakitkan sekali teman-teman. Soalnya ikan ini memiliki duri yang sangat tajam sekali di bagian badan atasnya teman tuh. Widih, mengerikan sekali ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Kita kucek terus airnya. Ayo ikan keluar. Guys, nampaknya seekor ikan mujair lagi yang kakak dapatkan lagi teman tuh. Ternyata lubang ini berisi sarang ikan mujair teman-teman. Ayo kita pancing lagi. Tuh. Lihat teman, kakak akan mendapatkan lagi seekor ikan mujair. Tuh guys, ternyata benar temanku. Kakak mendapatkan lagi seekor ikan mujair yang sangat banyak sekali teman. Widih, lumayan guys buat digoreng di rumah kakak. Widih, keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lakukan lagi teman-teman. Mencari sesuatu yang ada di sini guys. Apakah kalian melihat sesuatu teman-teman? Wih, nampaknya sekarang kakak menemukan apa ini? Wadidaw, wadidaw guys, ternyata kakak menemukan seekor ikan yang sangat besar sekali. Widih, ternyata ini seekor ikan sapu-sapu teman-teman. Wadidaw, ikan yang memiliki mulut di bagian bawah kepala teman tuh. Widih guys, ternyata seekor ikan sapu-sapu ini sangat besar sekali ya teman-teman tuh. Dia memiliki duri di sekujur tubuhnya teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau menangkap seekor ikan ini teman-teman. Harus menggunakan sarung tangan teman-teman. Jangan menggunakan tangan kosong ya, seperti kakak ini. Ayo kita lepas kembali seekor ikan ini. Soalnya ikan ini berduri guys yang sangat tajam. Takutnya melukai ikan mujair yang ada di ember kakak ini teman tuh. Widih, yuk saatnya kita leskokan lagi teman-teman. Tolong diperhatikan lagi teman-teman. Apabila kalian melihat sesuatu beritahu kakak ya. Apakah kalian melihat sesuatu guys? Tadi ada yang berwarna putih guys, perasaan. Wadidaw, guys ternyata benar sekali teman-teman. Di sini ada seekor hewan berwarna putih, dia sedang memakan rumput teman-temanku. Wadidaw, ternyata ini seekor marmut teman-teman. Marmut apaan ya guys? Marmut hutan kayaknya. Ayo kita kasih dia makan dulu. Ayo marmut makan. Hei, marmut makan yang ini. Widih, guys tuh ternyata dia memakan rumput yang kakak kasih temanku. Widih, sangat keren sekali teman-temanku. Widih, nyam. Hai. Kayaknya seekor marmut itu memakan rumputnya dengan nikmat sekali ya teman-teman tuh. Langsung habis sekali teman-teman. Hai. Ayo guys, kita tangkap lagi ya teman-teman. Saatnya kita masukin lagi guys ke dalam sebuah keranjang di sini teman-teman. Hihi. Wih. Guys, nampaknya di keranjang kakak ini berkurang hewannya teman-teman. Perasaan tadi kakak mendapatkan seekor apa coba ya? Kelinci teman-teman kalau gak salah. Wih, ternyata itu seekor kelinci kabur kembali teman-teman. Gak apa-apa guys. Ayo, saatnya kita mencari lagi hewan yang ada di tempat sini ya teman-temanku. Semoga aja kakak mendapatkan lagi ya. Tolong diperhatikan lagi ya teman-teman. Wih. Guys, apakah kalian menemukan sesuatu?
Waduh, ternyata kakak menemukan seekor kelinci, teman-temanku. Widih, dia sedang bermain lagi, teman-teman, di pinggiran kolam di sini. Lihat guys, ternyata seekor kelinci yang tadi dia ada di sini lagi, teman-teman. Dia sedang bermain berduaan, guys. Wadidaw, sambil menatap kolam kayaknya enak sekali ya. Oke lah, kita tangkap dulu seekor kelinci ini ya, teman-temanku. Lalu kita mau masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Let's go guys, kita masukin dulu, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, akhirnya dia sudah masuk ke dalam, teman-teman. Dan ini satu ekor lagi, kayaknya gak bakalan muat, teman-teman, untuk dimasukin ke dalam keranjang ini. Soalnya badan dia sangat gendut sekali, teman-teman. Tuh, widih, dia kabur, teman-teman. Hai, sangat keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Melanjutkan ke sebelah sini ya, teman-teman. Semoga aja kakak mendapatkan lagi ya, teman-teman. La 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 la. Tuh guys, nampaknya sekarang kakak menemukan seekor anak ayam yang sangat kecil. Hap, hehehe, kakak mendapatkannya, teman-temanku. Widih, ternyata ini seekor anak ayam kate, teman-teman. Oke, yuk kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah keranjang ini. Dan ini satu ekor lagi. Hap, ini kakak mendapatkannya, guys. Widih, 1, 2, 3. Oke, dan akhirnya dia sudah masuk, teman-teman. Yuk kita mencari lagi. Wadidaw, wadidaw, ini ada seekor indukannya, teman-teman. Seekor ayam kate yang sangat besar sekali, guys. Nampaknya dia memiliki warna yang sangat bagus sekali ya, teman-teman. Warna kuning, warna merah, dan juga berwarna hitam. Widih, sangat keren sekali, teman-teman. Hewan ini sangat cocok sekali untuk dipelihara di rumah-rumah, teman-teman. Soalnya seekor ayam kate ini sangat baik sekali, guys. Oke, sekarang kita tangkap ya, teman-teman. 1, 2. Kita masukin lagi, teman-teman. 3. Widih, guys, akhirnya dia masuk, guys. Lihat, teman-teman, ternyata semua hewan yang ada di dalam keranjang itu mau melarikan diri, teman-teman. Guys, ternyata seekor hewan yang kakak masukin itu takut pada seekor ayam kate itu, teman-teman. Hehe. Oke lah, gak apa-apa, teman-teman. Ayo kita lanjut menangkap lagi, teman-teman. Weh, ini apa, teman? Wadidaw, guys, ternyata sekarang kakak menemukan seekor hewan yang sangat besar sekali, teman-teman. Tuh guys, hai, dia sangat kocak sekali. Tuh, di sampingnya juga ada seekor anakan ayam berwarna putih, teman-teman. Coba kita tangkap yang ini dulu ya. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor bebek juga, teman-teman. Cuman yang ini ukurannya lebih besar sekali, teman-teman. Ini keren sekali ya, teman-teman. Widih, hop. Hey, kayaknya seekor bebek ini sangat kocak sekali ya, teman-teman, kalau kita permainkan. Tapi gak boleh, teman-teman, mempermainkan hewan itu gak baik ya, teman-teman. Jangan ditiru, guys, omongan kakak yang barusan. Yuk, mendingan kita tangkap aja, guys. Tapi kalau dimasukin ke dalam sebuah keranjang kakak itu gak bakalan masuk, guys, seekor hewan ini. Soalnya seekor hewan ini sangat besar sekali, teman-teman. Kasihan, guys, kalau dimasukin ke sini ya, badannya kebesaran sekali. Mending kita simpan aja di sini. Kalau nanti kita pulang, kita ambil kembali ya. Yuk kita lanjutkan lagi, teman. Lihat, guys, ada seekor hewan yang mendekati kakak, teman-teman. Hai, ternyata itu seekor kelinci, temanku. Seekor kelinci hutan berwarna putih dan juga berwarna hitam. Widih, it's very nice. Nice. Keren sekali ya, teman-teman. Weh, kelinci, kalian sedang apa di sini? Wih, kata si kelinci itu, aku lagi bermain, kakak. Jentu. Wah, bercanda, teman-teman. Sekarang kakak tangkap aja ya seekor kelinci ini, guys. Lalu kita masukin lagi, guys, ke dalam sebuah keranjang ini, teman-teman. Hehe, lumayan, guys, buat disimpan lagi di taman kakak ya, di rumah kakak, teman-teman. Hehe, jadi nambah lagi, teman-teman, koleksi peliharaan di rumah kakak. Yuk kita mencari lagi hewan di tempat ini, teman-teman. Siapa tahu di tempat ini masih ada seekor hewan ya, teman-temanku. La 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 la. Tolong diperhatikan lagi ya. Widih,
ada seekor hewan yang sedang berjalan-jalan teman tuh, berwarna kuning. Wadidaw guys, kakak berjumpa dengan seekor anakan ayam berwarna-warni, berwarna kuning. Hihi, semoga aja masih ada ya, kita cari lagi yuk. Tuh guys, ternyata kakak menemukan lagi guys tuh, seekor anakan ayam yang ini berwarna merah teman-temanku. Wadidaw, sangat keren sekali ya guys tuh, kakak mendapatkannya teman-teman. Dan ini satu ekor lagi berwarna kuning. Widih, keren sekali ya teman-teman. Yuk saatnya kita ambil lagi guys, kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Dan ini satu lagi berwarna red. Widih, mantul. Yuk saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Widih, itu apaan teman-teman? Wadidaw guys, ternyata kakak menemukan lagi seekor kelinci hitam yang sangat besar sekali. Widih, kelinci black teman-teman. Hai, kelinci ini juga sedang bermain teman-teman di kebun ini. Widih guys, dia sedang mencari makanan di sebuah kebun ini guys. Yuk kita coba kasih makan dia teman-teman, supaya dia gak kelaparan ya. Ayo kelinci makan yang ini. Wih, guys, ternyata dia gak mau teman-teman. Ternyata kayaknya seekor kelinci ini sedang kenyang teman-teman. Jadi dia gak mau teman-teman ya. Oke lah, kita tangkap yuk guys. Kita pindahin lagi ke dalam sebuah keranjang kakak itu teman-teman. Akhirnya sebuah kelinci itu sudah masuk lagi guys. Ayo saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman ke sebelah sini. Wadidaw, lihat teman-temanku. Nampaknya di sini kakak menemukan seekor ikan yang sedang ketiduran nih. Hihi, ini seekor ikan apa coba ya? Wadidaw, ternyata itu seekor ikan piranha air tawar teman-teman. Tuh, lihat guys, dia mengamuk-ngamuk teman tuh. Coba kita angkat dulu ya. Tuh kan, ternyata benar. Ini namanya seekor ikan piranha air tawar alias seekor ikan bawal teman-teman. Lihat guys, seekor ikan ini termasuk seekor ikan predator teman-teman. Soalnya ikan ini suka memakan anakan ikan guys, dan dia memiliki gigi yang sangat tajam sekali teman tuh. Widih, hati-hati ya guys, sangat mengerikan sekali teman-teman. Oke lah, sekarang kakak ambil lagi ya. Ikan ini juga sangat enak untuk dimakan teman-teman. Nanti kita pasak di rumah kakak. Oke, saatnya kita masukin lagi ke dalam ember. Widih, keren sekali teman-temanku. Kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak sekali. Hayo guys, kita lanjutkan lagi ke sebelah mana lagi ya teman-teman. Guys, lihat teman tuh, nampaknya sekarang kakak menemukan lagi sebuah perangkap nih guys. Widih, kira-kira ini perangkap berisi ikan apa coba ya? Wadidaw, ada seekor ikan berwarna apa coba ya? Berwarna putih teman tuh. Widih guys. Ayo kita tangkap. Wadidaw guys, ternyata ini seekor ikan koi teman-teman. Ikan koi albino, dia berwarna putih. Wah, nampaknya dia memiliki ekor yang sangat panjang juga teman-teman. Widih, termasuk ikan kumpai. Ayo kita lanjutkan lagi menangkap seekor ikan di sini. Tuh guys. Wadidaw, lihat teman tuh. Ternyata itu seekor ikan yang sedang lompat-lompat. Ikan apa coba ya? Coba kita lihat. Widih, ternyata ini seekor ikan nilam teman-teman. Ikan nilam juga sangat enak sekali untuk dimakan. Wadidaw, ternyata hari ini kakak full mendapatkan seekor ikan konsumsi teman-teman. Tapi gak apa-apa ya teman-teman. Buat dimakan di rumah kakak. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi mencari hewan yang ada di sini teman. Lihat guys, sekarang kakak juga udah mempersiapkan sebuah keranjang guys untuk mencari hewan di tempat ini ya. Semoga aja kakak mendapatkan hewan yang sangat banyak teman-teman. Lanjut lalalala. Ini apaan teman-teman? Nampaknya sekarang kakak menemukan sebuah sangkar. Widih guys, ternyata di sini kakak menemukan seekor burung. Widih, burung puyuh guys. Wadidaw, burung puyuh ini kan dia memiliki telur yang sangat enak sekali ya teman-teman. Soalnya kakak sudah merasakan sebuah telurnya teman-teman, dimasak dan dimakan. Widih, telurnya loreng-loreng teman-teman, kecil guys. Apakah kalian tahu telur puyuh ini teman-teman? Kalau kakak sih tahu guys, jenis telurnya berloreng-loreng kecil
berhasil sekali teman-teman. Oke lah, kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Kita lanjutkan lagi teman-teman mencari hewan di tempat ini. Widih, lihat guys, ternyata kakak menemukan seekor hewan yang sedang bersantai-santai nih guys. Wadidaw, ternyata ini seekor bebek nih guys. Wek 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 wek, hai. Ternyata bebek ini sedang bermain berduaan di kebun ini teman-teman. Hai. Yuk, saatnya kita tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar. Widih, 1, 2, 3. Widih, dia sudah masuk guys. Baru satu ekor yang masuk ke dalam sebuah keranjang ini. Ayo kita tangkap lagi yang satunya. Hehe, yang ini lebih cakep guys tuh. Dia berwarna hitam, sedikit hitamnya teman-teman. Ayo kita masukin lagi temanku. Widih, dia sudah masuk ke dalam. Yo yo yo, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. La 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 la. Tapi guys, sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu teman-teman ya. Jangan lupa juga di subscribe ya. La 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 la.